7. Kapal miring bos. Awalnya pria ini berpegangan dengan tenda payung yang sudah tertutup. Entah apa yang ingin ia lakukan oleh remaja ini. Ketika sudah turun, remaja itu tiba-tiba tidak bisa berdiri dengan benar dan terlihat sempoyongan. Lalu memegang meja di sana. Namun naas, remaja ini kurang beruntung. Meja yang ia pegang malah menimpahnya dan tersiram serbuk hitam ke beberapa bagian tubuhnya. Enam, pizza. Anak kecil ini awalnya terlihat sangat senang sekali karena pizza buatannya sudah terlihat matang dan mencoba memindahkan ke sebuah meja dapur yang berada di dalam video ini. Namun saat anak ini hendak sampai di meja dapur tersebut, anak kecil ini malah tersandung dan menjatuhkan semua pizzanya. Makanya adek, pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Meja dapurnya juga tidak pindah. Lima, gayaku nih bos. Remaja yang memakai sweater hitam ini awalnya ingin mengambangi teman-temannya. Namun saat mencoba menuruni sebuah jembatan, entah kenapa remaja ini tidak bisa mengendalikan kecepatan langkah kakinya dan tergelincir sehingga membuat remaja ini kecemplung dengan gayanya. Mana gayamu? Hahaha. Oh fuck. Empat, awo. Wah, wanita ini sedang ingin mencoba sebuah tali ayunan nih. Awalnya sih berhasil dengan baik. Namun saat kembali ke tempat awal, wanita ini malah menyenggol salah satu orang yang berada dalam video ini dan membuat wanita yang bergelantungan melepas semua oratannya kepada tali tersebut dan membuat wanita ini terjatuh. Makanya awo dulu mbak, hahaha. Tiga, kado yang gagal. Di dalam rekaman CCTV ini memperlihatkan ada seorang laki-laki yang membawa sebuah kado yang sepertinya ingin membuat surprise kepada sang kekasih. Ketika baru aja laki-laki ini memasuki ruangan itu dengan pintu yang sudah tertutup, balon yang ia bawa nggak tahunya sedang tersangkut di luar pintu dan membuatnya begitu kesal. Namun saat laki-laki ini mencoba melepaskan balon tersebut, malah membuat barang bawaannya terjatuh semua. Kalau seperti ini, bagaimana memberikan surprise kepada sang kekasih? Dua, loh kok jadi gini?
Salah satu mobil Jeep ini ingin melewati sebuah rintangan yang tak terlalu berbahaya. Awalnya sih ini mobil baik-baik saja saat melewati rintangan itu. Namun mobil ini jalan perlahan-lahan menaiki rintangannya. Saat sampai, ingin selesai mengakhiri rintangan tersebut, mobil yang ia kendarai tiba-tiba kehilangan kendali. Mari kita lihat videonya, sehingga membuatnya menabrak pohon yang berada di sana. Ayo kita lihat. Satu, kejepit kan? Di dalam video ini, remaja berbaju hitam ini melakukan hal unik. Saat remaja ini memutarkan tempat pemisah antrian antara orang ini, dibuatnya memutar lebih cepat. Lalu remaja ini melempar papan skate-nya di antara celah-celahan besi tersebut, sehingga membuat alat itu berhenti mendadak karena oleh papan skateboardnya yang dia lempar. Namun saat remaja ini ingin mencoba mengambil papan skate-nya, remaja itu tidak bisa mengambilnya sampai-sampai dibantu oleh orang lain. Sepertinya tersangkut di celah-celah besi tersebut. Kalau udah gini mau gimana, hayo.